Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel HKL 157. Nah, kali ini saya berada di sebuah tempat, yaitu tempat sebuah wisata di Bandul, tepatnya di Desa Potrobayan, Pundong, Bandul. Nah, bagi teman-teman yang mau camping di pinggiran Sungai Opak ya namanya ini. Ini bisa kalian kesini, tempatnya asik, teduh, sungainya juga jernih. Langsung saja teman-teman jika ingin camping, silahkan kunjungi tempat ini. Oke, kembali lagi kita mau membahas sebuah mobil yang baru saja kita selesai kerjakan di Bandara 157. Nah, apa aja yang sudah kita ganti atau sudah kita kerjakan di Bandara 157, mari simak videonya. Nah, yang pertama kita kerjakan adalah swap engine. Nah, swap engine C40 ini kita menggunakan engine dari Toyota, serinya W04, atau juga sering kita akrab sebut mesin Dyna Rhino HD. Mesin ini memiliki power yang sangat besar sekali, sehingga tadi saya coba sangat kewalahan membawa mobil ini. Jadi tenaganya super power ya sih. Istilahnya kalau orang Jawa sebut ini turah-turah. Terus transmisi kita menggunakan transmisinya Bandera, transfer kis juga menggunakan transfer kisnya Bandera. Terus untuk aplikasi di mesin kita tidak menggunakan adaptor, tapi kita menggunakan rumah flywheel dari asli bawaan mesin, yaitu mesin dulu ini kita ambil ke rumah flywheel-nya, lalu kita satukan dengan transmisi dari Bandera, sehingga kita tidak memerlukan adaptor atau menambahkan plat lagi. Kita hanya menggeser lubang di bagian aluminium dari rumah flywheel tersebut. Mungkin teman-teman yang sudah menyimak video saya sebelum-sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai perkawinan atau adaptor mesin ke transmisi. Itu mudah, teman-teman juga bisa langsung praktek di rumah sendiri. Jika ada alat dan bahannya, silahkan praktek sendiri. Nanti kalau ada kendala apa-apa, bisa langsung tanyakan ke saya. Nah, tadi permesinan sudah, sekarang kita membahas kaki-kaki. Nah, untuk kaki-kaki kali ini kita masih menggunakan kaki-kakinya FJ40, gardan depan maupun belakang. Cuman kita final gearnya kita ganti menggunakan final gear Yukon, rasionya 488. Dan kita juga ganti as roda depan dan belakang. As roda depan kita menggunakan long fill kromoli karena menunjang tenaga atau power mesin W04 ini sangat-sangat besar sekali. Saya khawatir kalau masih pakai as roda standar, waktu perjalanan mengalami trouble atau kendala. Jadi langsung kita ganti as rodanya menggunakan as roda yang lebih kuat. Nah, sekarang kita menuju ke sistem suspensi. Sistem suspensi di FJ40 kali ini saya tidak ganti menggunakan coil spring ataupun coil over,
saya masih mempertahankan sistem spring down. Cuman kita springnya kita ganti menggunakan springnya Allman MU depan maupun belakang. Terus shocknya kita juga ganti menggunakan fork. Oke, untuk pengereman atau untuk sistem pengereman depan maupun belakang kita sudah ganti menggunakan cakram. Yang dulunya mobil ini depan dan belakang tromol, kita ganti menggunakan cakram. Yang depan itu kita menggunakan cakramnya Toyota Fortuner VRZ. Untuk yang belakang kita racik sendiri, kita custom sendiri, memadukan piringannya pakai Jimmy, kalipernya pakai Honda yang bisa buat hand rem sekalian di belakang, karena mobil ini juga membutuhkan hand rem ketika parkir ataupun ketika jalan nanjak ataupun antrian di depan. Waktu nanjak kita harus butuh hand rem, dan hand rem itu harus kuat. Jadi kita putuskan untuk mengganti cakram belakang ini menggunakan cakram yang sudah ada tuas hand rem. Oh ya teman-teman, ada sedikit kelupaan. Mobil ini sudah menggunakan air locker, mereknya ARB. Ini saya pasang di belakang. Karena apa? Karena mobil ini tidak diperuntukkan untuk sebuah off-road ekstrim berat, cuman tampilannya harus ekstrim. Terus kalau dibutuhkan di medan yang ekstrim, mobil ini juga mampu gitu loh. Jadi yang depan sengaja kita tidak pasangkan air locker, hanya yang belakang saja gitu. Terus untuk sistem recovery sendiri, kita sudah siapkan winch 8274 di depan. Terus untuk yang belakang kita tidak menggunakan winch, ya kembali lagi ke konsep awal yang mobil ini tidak diperuntukkan untuk ekstrim, tapi diperuntukkan untuk Jeep family saja. Jadi untuk ya untuk kota-kota, untuk blusuk-blusukan tipis-tipis gitu. Oh ya, untuk ban, mobil ini menggunakan ban dari Maxxis Trepador, ukurannya 35x12,5 dengan velg method bedlock. Bedlock aktif ya teman-teman. Jadi velgnya ini juga bukan velg kaleng-kaleng, velg sultan juga. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam offroad. Go.